tikus bambu Cina kalau di negara asalnya sana, mereka hewan konsumsi, jadi hewan yang dikonsumsi karena memang mempunyai daging yang sangat banyak sehingga cocok dijadikan hewan konsumsi dan diternak di sana. Nah, tikus bambu red ini tidak seperti tikus pada umumnya yang mungkin pengetahuan kita tikusnya itu jorok, menjijikan. Tidak, mereka hewan yang bersih karena mereka hanya memakan umbi-umbian dan makanan favoritnya adalah bambu. Maka dari itu mereka disebut Chinese bambu red, sehingga saya selalu menyediakan potongan-potongan bambu di kandangnya yang fungsinya adalah bambu-bambu tersebut membantu bambu red itu untuk menumpulkan giginya, dimana gigi atasnya itu lebih panjang daripada gigi bawahnya, sehingga kalau dia tidak menumpulkan giginya sendiri, gigi atasnya itu bisa melukai mulut bawahnya karena tajam dan tumbuh semakin panjang ke dalam, sehingga mereka membutuhkan segala sesuatu yang keras. Jadi apapun, kadang kayu, potongan kayu dan lain sebagainya yang keras, selain besi tentunya ya, saya kasihkan di kandangnya untuk mengasah giginya ya. Masa produksi bambu red itu sama mas pada hewan mamalia pada umumnya, mereka rata-rata bisa kawin di usia 8 dan 1 tahun. Kalau saya menyarankan tetap di 1 tahun, dimana hewan ini sudah siap baik secara mental dan fisik, sehingga ketika proses kehamilan, proses melahirkan, menyusui akan dapat tumbuh dengan maksimal, sehingga anak-anaknya juga lahir dengan kondisi yang sehat. Induknya bukan induk yang malnutrisi atau stres sehingga anaknya kadang dimakan atau dibunuh, atau induknya menelantarkan anaknya mungkin karena memang tidak siap untuk mempunyai anak sehingga tidak bisa menyusui, tidak mau menyusui. Stres itu banyak terjadi pada hewan yang peliharaan, sehingga saya menyarankan untuk teman-teman pet lover ketika ingin membreeding atau menernakan hewan, sebaiknya memakai takaran usia yang pas. Jadi memang usianya benar-benar siap untuk diternak baru diternak. Jangan usia belum siap diternak tapi diternak, yang akhirnya malah menyebabkan kerugian terhadap kita, bahkan resiko kematian terhadap induk betinanya. Kalau bambu red itu atau hewan-hewan yang sudah kita domestikasikan itu hewan liar yang sudah dijadikan hewan peliharaan, mereka siklusnya bisa berubah. Jadi yang awalnya mungkin musiman karena memang di habitat alamnya mereka untuk mencari sesamanya itu tidak mudah. Jadi kita menyebutnya musim ya, musim kawin, karena memang persebarannya mereka harus mencari jantan, mencari betina, ketemu di mana. Tapi kalau hewan-hewan yang sudah dipelihara tentunya ownernya itu memperhatikan jodohnya, sehingga bagaimana caranya kita itu berusaha untuk mencarikan mereka jodoh, sehingga siklus perkawinannya itu sudah tidak lagi musiman. Asal hewan itu tercukupi kebutuhan nutrisinya, kandangnya juga nyaman untuk mereka, sistem hormonal mereka akan normal. Nah, ketika sistem hormonal mereka normal, siklus budidayanya normal, dan mereka akan produksi lancar, sehingga tidak menjadikan kendala untuk kita. Kalau untuk bambu red sendiri, mereka lahir rata-rata dari 3 sampai 5, 6 ekor anak-anak. Itu. Sama seperti itu, pada umumnya mas, keluar kecil-kecil seperti itu nanti disampai ya usia 2 bulanan lah, mereka sudah mulai keluar dari sarangnya. Karena mereka di alamnya adalah hewan yang tinggal di dalam gua, tanah, jadi mereka akan menggali-menggali tanah. Makanya nanti bisa saya tunjukkan bentuk dari kukunya yang untuk menggali tanah itu, serta giginya di mana mereka biasanya memakan umbi-umbian ketika di alam. Jadi bentuk fisik hewannya itu juga sudah disesuaikan dengan kebutuhannya mereka.
untuk tambahan nutrisi biasanya kita memberikan pelet kelinci. Karena pelet kelinci itu nutrisinya itu nutrisi yang diperlukan oleh challenge bamburan tersebut. Sehingga kita biarannya mudah, pakannya juga kering, kumnya kering. Nah, kalau untuk tambahannya bisa biasanya kita memberikan mereka timun, wortel, ubi-ubian. Jadi ubi kuning, ubi ungu, terus yang paling favorit mereka itu makan jagung manis. Jadi saya setiap hari selalu menyediakan mereka jagung manis di dalam kandangnya. Dan benda yang keras, kayu yang keras, potongan bambu, karena kalau tidak mereka akan merusak sekitarnya untuk mengasah giginya. Seperti itu. Ya, terus kalau untuk penyakitnya, karena dia hewan yang berbulu lebat, sehingga mereka rentan terhadap penyakit kulit. Nah, mungkin dari situ untuk teman-teman yang pelihara nantinya harus memperhatikan dari kesehatan kulitnya, di mana mungkin sering dimandikan, sering disampo kutu, anti kutu dan jamur, ataupun disuntik secara berkala, sehingga hewan-hewan tersebut terhindar dari parasit, ektoparasit tersebut.